Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Hasin Channel. Ini tutorial cara menghaluskan skop yang sudah termakan atau terkikis. Nah, alatnya ini Mas Bro, dua. Ini di toko bangunan biasanya aku beli. Teman-teman bisa beli di toko bangunan. Ini yang plusnya nomor kalau nggak salah 240 Mas Bro. Nomornya 240, yang ini nomor 600. Aku pakai lem ini untuk nempelkan amplas ini Mas Bro. Langkah yang kedua, kita ganti amplas. Ini kan yang tadi itu kita buka, ganti. Ini warnanya merah. Ganti yang ini mesti halus, lebih halus. Kita gendong lagi. Setelah dikasih amplas yang lebih halus, penampakannya seperti ini. Oke Mas Bro, ini yang sebelahnya, ini yang kanan, ini yang kiri, dua-duanya sudah kena. Kita amplas lagi. Ini Mas Bro.
Oke, ganti yang nomor 610 amplasnya. Ini yang tadi aku. Nah, caranya ini jangan apa segini Mas Bro, jangan begini, jangan. Kita asnya saja yang diputar kayak gini, diputar serat, serat, diputar bolak balik, diputar, diputar. Kalau gini nanti di sini kayak bertikat-tikat suruh di sini. Kalau model kirimnya begini, harus begini. Kita ininya jangan digerakkan, cuman ini yang digerakkan, asnya yang digerakkan. Oke, kita praktekkan. Ini Mas Bro. Nah, dan juga tadi yang terkikis di sini, kita ngamplasnya jangan di sini doang. Kita harus ambil jarak segini Mas Bro, biar aman, sealnya tidak apa maksudnya, lebih menjepit dari sini. Bisa dimengerti. Dan ini penampakannya Mas Bro, dua-duanya sudah nih, dua-duanya sudah. Sebetulnya ini sangat membantu pada konsumen apabila lagi ada modal untuk beli yang baru. Oke, ini Mas Bro. Oke, semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Terima kasih.